Adam. Yes, Dad. Yes, Dad. Ini ada. I'm here. Selamat datang ke Petrosains. Selamat datang ke kisah tentang tenaga. Anda bakal mengalami sesuatu yang hebat dan pelajari bagaimana tenaga telah membentuk kehidupan manusia sejak awal lagi. Anda akan melintasi masa sehingga ke masa depan yang hanya di sebalik sana. Penggunaan tenaga bukan sahaja telah membawa kita kepada kemajuan yang menakjubkan, tetapi juga mencerminkan perkembangan dari zaman ke zaman. Kisah tentang tenaga telah pun bermula sejak dulu ketika satu pertikaian alam hanya dengan menaruh kuasa api, manusia mampu memanaskan badan di musim sejuk, memasak makanan untuk diet yang lebih baik dan menyehatkan udang, menerangi kegelapan untuk menakutkan haiwan liar. Dan apabila penggunaan tenaga meningkat dari semasa ke semasa, manusia mula berevolusi. Apabila manusia menggunakan kapal untuk memukul, memancing dan mencucuk tanam, mereka membentuk komuniti yang tinggal dan bekerja bersama-sama. Mereka menuai hasil tanaman di ladang serta memanfaatkan kuasa air dan angin. Lalu, konsep kemasyarakatan juga muncul di pekan-pekan serta bandar yang lebih besar. Enjin Wang merupakan kemajuan seterusnya yang diilhamkan daripada teori saintifik yang muncul pada zaman pencerahan. Kaedah pengeluaran baharu telah dicipta untuk meringankan tugasan buruh berat. Industri baharu dan mod pengangkutan baharu muncul. Perdagangan berkembang pesat di seluruh dunia. Bandar-bandar berkembang lebih cepat daripada sebelumnya. Elektrik memacu kemajuan, membawa revolusi seterusnya. Apabila tenaga elektrik mudah didapati dalam industri dan juga dalam kehidupan seharian, masyarakat menjadi lebih produktif kerana elektrik meningkatkan kecekapan, mengurangkan kerja manual dan memberi kita lebih masa untuk berfikir, untuk bersantai dan berkarya. Transistor dan komputer mula mengubah kehidupan manusia ke arah dimensi baru. Komunikasi kini menjadi lebih mudah dan penemuan terkini dalam bidang perubatan, pendidikan, perdagangan dan perniagaan mula muncul dari semasa ke semasa. Era digital telah bermula. Ledakan makluman membolehkan kita mendalami tingkah laku manusia dan alam semula jadi. Melalui teknologi data raya dan superkomputer, lebih banyak tugasan dilaksanakan secara otomatik. Rangkaian baharu menghubungkan kita semua. Kini segalanya tidak mustahil. Cetusan api kecil kini menjadi lebih marah. Inovasi telah membawa kepada banyak kemajuan, tetapi semua ini ada harganya. Manusia sangat kreatif, tetapi adakala kita leka terhadap kesannya. Dan kini kita menghadapi satu lagi cabaran, kecemasan iklim. Adakah anda bersedia untuk berjuang demi masa depan? Kita kini perlu mengubah hala tuju perjalanan, menggunakan keupayaan dan bakat kita demi generasi akan datang. Cakap memang mudah, tetapi tindakan lebih penting daripada kata-kata. Dan kita perlu bertindak sekarang. Keputusan di tangan kita masih ada sinar dalam kegelapan. Jika kita boleh mengeksploitasikan kegunaan api, kita juga boleh membina masa depan yang lebih cerah untuk manusia sejagat. Perjalanan manusia diteruskan. Kisah tenaga diteruskan.
seterusnya akan menyaksikan revolusi dalam industri tenaga. Apabila negara-negara di seluruh dunia beralih kepada tenaga boleh baharu serta penyelesaian baru. Sumber kuasa yang lebih mampat, infrastruktur baharu, teknologi yang inovatif dan lebih pintar. Industri ini perlu dicipta semula, membawa solusi mampan ke pasaran secara pantas. Cara hidup kita perlu berubah supaya kita semua boleh berkembang maju bersama-sama. Masa depan bermula di sini. Sekarang kita tahu skala cabarannya. Tetapi apa pendapat orang lain? Masa depan apakah yang ingin kita bina untuk generasi akan datang? Plastics will become part of the circular economy. Hidrogen hijau akan memainkan peranan besar pada 50% sawah padi di Jepun menggunakan bajet buatan. Industri gas asli kini menuju ke arah penangkapan karbon, penggunaan dan penyerapan. Anak-anak saya berhak mendapat dunia yang lebih baik dan jika mereka belajar, mereka berpeluang mencipta. Ini masanya untuk perubahan, masanya untuk inisiatif baharu. Ini masanya untuk memilih masa depan yang kita mahu untuk anak-anak kita dan anak-anak mereka. Kita semua mempunyai idea tentang dunia yang ingin kita lihat. Utopia yang kita semua bayangkan dalam mimpi. Dunia di mana kita menghirup udara yang paling bersih. Cara hidup yang harmoni dengan alam semula jadi, didorong oleh akal dan sains. Bandaraya hijau yang bersih, sistem pengangkutan berintegrasi, dikuasakan oleh tenaga boleh baharu. Dunia yang memberi kita inspirasi, dunia dengan masa depan. Angkasawan, yes. Kita ada ilmu sains dan peralatan untuk mengubah catatan sejarah. Kita ada teknologi baharu untuk membina dunia yang lebih hijau. Kita sedang membangunkan sumber kuasa baharu yang lebih mampan dan lebih bersih. Bahan baru yang pintar, cara baharu bekerja dan hidup bersama. Kita mempunyai sumber kebolehan akal manusia, keajaiban alam, kuasa sains. Jika kita bersatu, kita boleh menjadikan dunia akan datang lebih cerah dari sebelumnya. Kita boleh membuka lembaran baru dalam kisah tenaga. Kita ada harapan. Masanya untuk membuat keputusan, bersedia untuk bertindak, terima dunia seadanya, atau cuba buat perubahan. Hidup di masa lalu atau masa depan, kepintaran manusia mampu mencari penyelesaian baharu seperti yang kita lihat hari ini. Kita perlu memutar pemikiran kita, cara kita berfikir tentang alam semula jadi dan ekonomi. Kita perlu melihat diri kita sebagai rakyat, bukan hanya pengguna. Kita perlu mencapai keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian. Kita perlu menghijaukan semula bumi. Kita perlu melabur dalam teknologi bersih. Kita harus bangkit membina kebenaran untuk merealisasikan dunia hari esok. Oh.
Kami harap anda telah menikmati perjalanan anda ke PetroScience hari ini. Sila tunggu sehingga kereta anda berhenti sepenuhnya sebelum keluar. Dan sebelum pulang, pastikan anda singgah ke kedai cenderamata PetroScience dan melawat galeri kami yang menarik. Jumpa lagi. Adventure betul dalam. Tak ada orang kan? Rumah kan? Orang luar je ni. Hah? Rumah orang-orang luar je. Satu yang full booking group dah sekolah hari ni. Selamat menikmati.
Masuklah, Kevin. Kita pegang adik aku. Oh, masuk.
Thank you.
One more.
Dah. Dah, jom. Okey, penuh sikit. Tengok. Ini skin pun ada. Tengok skin. Nah, betul lagi. Tengok kau makan ni. Haa, betul. Wow. Thank you.
Ram, Ram, apa ada puasa? Ram, ya Ram. Syah, ni tak? Ada puasa? Ya. Syah. Hai guys, sakit. Hah? Tak ada. Hello. 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 Hey, baik kami tunjukkan pada anda bagaimana menggunakan beberapa alat awalan sebelum ada sesiapa yang tertidur. Walau bagaimanapun, ia satu usaha yang bagus. Terima kasih kerana menonton. Wah, Syah, do you see that? Do you see that? Ni Syah, Syah tu. Do you see that? Kau ada sekolah lagi. Ada, mai pun buka ada. Okey, mai pun buka ada. Ya, aku yang menambah. Aku yang menambah. Kau pegang, kau pegang. Kau pegang, kau pegang. Kau pegang, kau pegang.
Janganlah, tak bisa lah. Next time we go up. Yep. Bye.